kepada Universitas Multimedia Nusantara sebagai penerima penghargaan Kampus Banten Maju, diterima oleh Dr. Nino Lesono. Universitas Multimedia Nusantara merupakan kampus yang berada di kawasan Gading Serpong, Kabupaten Tangerang. Saat ini UMN dipimpin oleh wartawan senior Dr. Nino Lesono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mendagri yang saya hormati, Pak Usman Sabta, Pak Gubernur, para tokoh masyarakat Banten, dan Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, izinkan saya menyampaikan terima kasih atas penghargaan malam ini. Maju terus Pak Margiono dan Rakyat Merdeka Group. Dan saya ingin menyampaikan bahwa UMN ketika dibangun tahun 2007 itu berdiri di atas tanah lapang yang tidak ada listriknya. Tapi dari sejak saat itu, khususnya di daerah Gading Serpong yang saya amati setiap hari, itu sudah kalau setahun tidak datang ke situ, orang akan pangling. Jadi memang ada konsekuensinya, yaitu tanahnya inflasi. Yang kedua, banyak industri dari Korea yang datang di kampus kami, orang Indonesia, mahasiswa Indonesia belajar bahasa Korea, orang Korea sekarang menjadi ekspatriat yang paling banyak di Indonesia, hampir mendekati 100.000. Mereka membangun industrinya di Tangerang dan di Banten ini, semoga itu akan memberikan dampak yang positif. Yang kedua, tentu universitas yang saya pimpin memiliki kekhasan, yaitu menguasai teknologi informasi, dan itu sangat dibutuhkan. ICT itu misalnya untuk Bu Airin, kita sudah membantu dalam bidang untuk membangun kota cerdas, dan saya kira kota-kota cerdas di Banten akan kami bantu untuk menjadi lebih cerdas lagi. Lalu yang kedua, memang tidak kalah pentingnya, yaitu untuk pemberdayaan masyarakatnya, khususnya di dalam perekonomiannya. Kita tahu bahwa industri kreatif, industri digital hanya maju kalau didukung oleh ICT, dan universitas kami memiliki keahlian yang lebih dari cukup untuk lebih memajukan Banten. Saya kira komitmen itulah yang bisa kami sampaikan. Kami siap membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.